Lihat, kecil banget ya untuk gelombangnya. Nah, adakah cara untuk bisa meningkatkan bar warna hijau ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada saat ini admin ngerekam video menggunakan ya screen capture lah ya, dan biasanya untuk mengecek suara apakah masuk dari mic clip yang admin gunakan adalah menggunakan Audacity seperti saat ini. Nih lihat, ketika admin ngomong ya muncul bar warna hijau ya, yang kalau dilihat kalau admin pribadi ya, nilainya ini nih untuk rekaman suaranya itu kecil terbilang ya, karena admin sudah ngomong di depan mic, ya micnya di clip di baju admin, tapi bar yang didapatkan itu nggak besar ya, berkisar hanya minus 42 sampai minus 36 ya, mentok-mentok sampai minus 30, yang mana kalau misalkan kita rekam suara semacam ini dengan bar sekecil ini, biasanya suara yang muncul itu nggak terlalu besar. Contohnya seperti ini, admin coba rekam ya. Nah lihat, untuk barnya itu kelihatan bar segini tuh dapatnya wave-nya itu atau gelombangnya itu cuma sekecil ini aja. Lihat, kecil banget ya untuk gelombangnya. Nah, adakah cara untuk bisa meningkatkan bar warna hijau ini sehingga sampai minus 6 atau intinya sampai wave-nya ini tinggi, sehingga pada saat processing ketika coba mengedit itu nggak perlu dinaikin lagi volumenya dari aplikasi, melainkan langsung dari pada saat perekaman suaranya. Ya, caranya ternyata cukup mudah ya. Kalau kamu perhatikan di bagian bawah sini itu ada speaker atau icon atau emoji, ini icon speaker. Kamu klik kanan lalu pilih sound atau suara. Ini dia suara atau sound. Lalu kamu perhatikan di sini ada pemutaran, perekaman suara dan komunikasi. Kamu pilih yang ini nih, perekaman. Nah di sini sebenarnya ada muncul beberapa device yang terdeteksi, dan yang mana default itu kamu perhatikan. Kalau di komputer admin yang default itu adalah yang Realtek Air Audio, ini dia. Ini kamu klik lalu pilih properties atau property. Nah kamu perhatikan di sini ada umum, dengar, tingkat dan tingkat lanjut. Kamu perhatikan di bagian tingkat. Nah di sini ada volume untuk mikrofon dan mikrofon bus. Nah kamu perhatikan di sini. Di sini kamu geser busnya mulai dari plus 10 dB, plus 20 dB dan plus 30 dB. Silakan kamu pilih mana yang menurut kamu cocok. Contoh di sini admin pakai yang plus 20 dB ya. Kamu tekan OK, lalu tekan OK. Lihat, kamu perhatikan bar hijau sudah naik. Ya, naik panjang. Sudah semakin banyak bar hijaunya. Dan ini kalau kamu masih kurang, kamu bisa atur lagi di bagian ini, recording volume. Kamu naikkan supaya bisa lebih kencang lagi. Dan kita akan coba rekam suara ini. Apakah wave atau gelombang yang didapatkan bakal lebih tinggi dari yang tadi? Testing, testing. Nah, lihat sudah semakin tinggi ya. Coba kita naikkan. Testing, testing, testing. Nah, semakin tinggi. Kalau kurang tinggi, masih dirasa kurang tinggi juga, bisa kamu atur di bagian tadi. Klik kanan, pilih sound atau suara. Lalu perhatikan di bagian perekaman, properties, dan tingkatkan kembali dari 20 dB misal menjadi 30 dB. Ya, seperti itu. Maksimal memang sampai 30 dB. Tapi ya, untuk setinggi ini wave-nya sudah lumayan lah ya. Pada saat nanti editing itu nggak perlu repot-repot untuk menaikkan suara setiap kali ngedit suaranya. Ya, semoga bermanfaat video kali ini. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya!